Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan insyaAllah Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang telah berhadir, dan semoga kehadiran kita menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membahas tentang adabul manzil, yaitu adab seputar rumah. Kita sudah bahas cara masuk ke dalam rumah, dan juga kita sudah bahas beberapa perkara ketika kita sudah berada di dalam rumah. Di antaranya yang sudah kita bahas ketika kita sudah berada dalam rumah yaitu jangan kehadiran kita di rumah kita sendiri tapi mengganggu tetangga. Jadi rumah-rumah kita, kita yang punya, tapi jangan sampai kehadiran kita di rumah kita sendiri tapi bisa mengganggu tetangga. Itu sangat dilarang, ya, karena tetangga ini adalah salah satu wasiat Jibril yang tidak pernah ditinggalkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat baik dengan mereka. Kemudian juga kita sudah membahas ketika berada dalam rumah, jadikanlah atau jangan buat rumah itu seperti kuburan. Jangan membuat suasana rumah seperti kuburan. Sepi, tidak ada bacaan apapun. Maka disunnahkan dan sangat-sangat dianjurkan dalam rumah untuk memperbanyak salat sunnah dan juga untuk membaca Al-Quran. Semua salat sunnah itu sunnahnya di rumah, kecuali beberapa salat sunnah yang diajarkan ke masjid, di antaranya salat tarawih. Selain daripada itu, salat-salat sunnah dianjurkan di rumah, itu hak rumah. Tapi kalau salat fardu, hendaknya seseorang salat ke masjid. Karena tidak ada contoh dari Nabi bahwa Nabi melakukan jamaah salat fardu di rumahnya. Selalu ke masjid. Jadi hidupkan rumah dengan suasana ibadah agar syaitan tidak betah di dalamnya. Nah, kemudian terakhir yang sudah kita bahas, hendaknya sering-sering membaca bismillah di dalam rumah. Dalam pekerjaan-pekerjaan yang sederhana pun tetap disunnahkan baca bismillah. Di antaranya ketika seseorang menutup bejana atau tempat air, kemudian seseorang menutup tudung saji makanannya, lalu kemudian ketika dia menutup pintu rumahnya, menutup jendelanya, itu semuanya disuruh baca bismillah. Maka syaitan tidak akan mampu membuka jendela, tidak akan mampu membuka pintu, tidak akan mampu membuka tudung saji pun. Tidak akan mampu, hanya dengan bacaan basmalah. Makanya di rumah itu sering-sering seseorang membaca bismillah. Ini yang sudah kita bahas. InsyaAllah kita sambung ke adab berikutnya seputar masalah rumah, yaitu hendaknya
seseorang ketika berada dalam rumahnya dan ketika mau tidur di rumahnya, disunnahkan mematikan lampu di rumahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, kata Rasulullah, wa ajifu albab wa atfi'u almasabih inda riqad. Tutuplah pintu, tutuplah jendela, kemudian matikanlah lampu. Jadi bahasa mematikan lampu itu sudah ada dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Matikan lampu ketika engkau hendak tidur di rumahmu. Dulu di masa Nabi tentunya lampu bukan lampu seperti ini, bukan lampu listrik. Di masa Nabi lampu berupa lampu obor atau berbentuk lilin. Nah, ini disuruh matikan sebelum tidur. Kenapa? Karena ada hadis lain yang membantu menjelaskan maksud hadis ini, yaitu fa innal fuwaisiqah rubbama ikhtarrat al-fatilah fa akhraqat al-bait. Bisa saja al-fuwaisiqah, yaitu binatang-binatang melata seperti tikus atau apa saja, menyenggol lampu tersebut lalu bisa membakar rumahmu, kata Rasulullah. Jadi kalau kita hari ini mungkin sudah lumayan terjaga, tapi walaupun begitu tetap ada sunnahnya matikan lampu. Walaupun tikus tidak bisa lagi menjatuhkan lampu di atas plafon, tapi ada sunnahnya mematikan lampu dalam rumah ketika mau tidur. Saya membaca artikel kenapa Rasulullah menyuruh mematikan lampu. Ternyata di antara hikmahnya, dan ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua ahli kesehatan menyebutkan bahawa mata tidak bisa tidur dengan sempurna, mata tidak bisa istirahat dengan sempurna kecuali cahaya itu padam. Jadi kalau tidur sambil menghidupkan lampu itu retina itu tidak bisa istirahat sempurna, tidak bisa istirahat dengan melepaskan lelah mata. Dia tetap lelah karena ada cahaya yang harus dia lawan. Jadi disuruh matikan agar benar-benar mata istirahat sekaligus dengan tubuh istirahat, sehingga orang mampu bangun salat tahajud di tengah malam. Kalaupun mau hidupkan lampu, maka hidupkan lampu kecil saja yang tidak mengganggu pandangan mata. Lampu-lampu dalam kamar, sekedar kita tahu mana pintu kamar mandi, mana pintu kamar kita sendiri. Jangan tersepak pintu, jangan sampai kita keluar dari jendela kamar. Ana moho raba. Yang penting kita tahu sedikit cahaya sudah cukup. Jadi ada sunnahnya di dalam rumah, terutama ketika mau tidur, hendaknya seseorang mematikan lampu. Jadi mati lampu ini tentunya mati lampu di tempat yang tidak perlu. Tapi kalau lampu diperlukan, contohnya di teras rumah, di belakang rumah untuk menjaga pencuri, itu tetap dihidupkan. Jadi bukan semua lampu di rumah kita gelap gulita ketika mau tidur, pekan pulen mandum lampu, hingga pegah Nabi pulen lampu. Ini pekerjaan betul ikut Nabi, cuma ngut di ujung sedikit. Jadi lampu yang dibutuhkan tetap dihidupkan. Jadi ini dalam rumah sunnah hukumnya mematikan lampu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sunnah berikutnya yaitu ketika kita sudah berada dalam rumah dan menjelang maghrib sampai waktu Isya, itu anak-anak dilarang untuk keluar dari rumah. Jadi tahan anak-anak dalam rumah, terutama anak-anak yang berumur belum mumayyiz, di bawah 7 tahun, itu sebaiknya ketika menjelang maghrib segera tarik ke dalam rumah. Tahan dalam rumah dan jangan dibiarkan berkeliaran di luar rumah. Dan ini berdasarkan hadis Nabi SAW, kata Rasulullah dari Jabir bin Abdullah, hadis riwayat Bukhari Muslim dengan derajat yang sahih, iza kana junhul lail aw amsaytum
kalau mulai datang malam atau menjelang malam, atau ketika engkau sudah berada di sore hari menjelang malam, fakuffu sibyanakum, kata Rasulullah. Tahanlah sibyan, sabiyun, tahanlah anak-anak. Ini sibyan ini di bawah umur mumayyiz. Tahanlah anak-anak di rumah, jangan biarkan mereka keluar dari rumah. Fa inna syaitan yantashiru hina izin, karena syaitan pada waktu tersebut mereka yantashir. Jadi yantashir ini pak, mungkin kita sering dengar waktu hari Jumat Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa iza qudiyatis salah min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah wa taru al bai'. Nanti di ayat yang lain sebutkan kalau sudah selesai solat maka fantashiru fil ard, menyebarlah di permukaan bumi. Jadi syaitan itu menyebar ketika menjelang maghrib. Jadi jam kerja syaitan, kalau kita jam kerja jam 7 pak, itu menyebar ke seluruh permukaan bumi. Ada yang taken absen, ada yang fingerprint, ada yang apel, macam model. Seluruh kita menyebar sekitaran waktu subuh. Setelah waktu subuh, syaitan mulai bekerja aktif. Mereka melakukan fingerprint di dinas-dinas, di kantor-kantor mereka. Itu dimulai dari waktu maghrib. Makanya syaitan itu aktifnya di waktu malam. Oleh karena itu Allah turunkan surat Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falak, itu isinya tentang berlindung di malam hari. Karena syaitan permainannya di malam hari. Dan kekuatan syaitan pertama sekali muncul di waktu mereka menyebar pertama, yaitu menjelang maghrib. Makanya saya mendapatkan kasus beberapa kali anak-anak umur 2 tahun, 3 tahun yang tidak dimasukkan ke dalam rumah ketika menjelang maghrib, atau sempat dia bermain sendiri di lapangan, atau menuju ke rumah kosong, atau dia main di belakang rumahnya, mungkin ada kebun kecil, ada hutan kecil. Itu rata-rata kesurupan. Rata-rata kesurupan. Dan ini pun dijelaskan oleh imam-imam besar ketika menjelaskan tentang hadis kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk memasukkan anak-anak dalam rumah menjelang maghrib. Salah satunya dalam tafsir dalam tafsir hadis, syarah hadis, karena ini dari sahih Bukhari dan Muslim, salah satunya dalam kitab Fathul Bari disebutkan oleh Ibnul Battal dan Ibnu Hajar Al-Asqalani kenapa Rasulullah menyuruh masuk, karena syaitan memang targetnya membuat susah, membuat susah orang tua dengan mengganggu anak-anak, terutama anak-anak. Makanya anak-anak ketika maghrib kalau sempat keluar, itu malam tak bisa tidur, menangis terus-terusan, memberontak terus-terusan, tidak bisa tidur. Nah kalau sudah begitu jangan bawa ke dukun. Karena Rasulullah mengatakan man ataka hinan, barang siapa yang mendatangi dukun, fasa'alahu an syai', lalu bertanya sesuatu pada dukun, fasaddaqahu, dan dia percaya apa yang dikatakan oleh dukun, lam tuqbal salatuhu 40 lailah, maka ditutup pintu salatnya 40 hari 40 malam. Tidak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Jadi anak-anak yang menangis tengah malam, cuba fikir kembali kenapa menangis. Kemungkinan mungkin dia tidak masuk ke rumah sebelum maghrib. Jadi itu sudah harus ditarik ke rumah sebelum maghrib. Nah, jangan dibawa ke dukun kalau dia sedang kesurupan. Tapi cukuplah dengan ru'yah. Apalagi anak-anak, itu lebih mudah diru'yah. Anak-anak itu lebih mudah untuk diru'yah. Dia cukup dengan ru'yah, ru'yah sederhana saja. Hanya cukup membaca Al-Fatihah. Kemudian awal surat dari Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Kemudian langsung masuk ke ayat kursi. Lalu baca 3 kul di belakang Al-Quran. Di akhir surat Al-Quran. Kulallahu ahad, kulallahu rabbil falak, kulallahu rabbil nas. Hembuskan di telinganya. Atau perdengarkan kaset ru'yah di telinganya. InsyaAllah. Dalam beberapa kasus, itu berhasil. Karena kesurupan pada anak-anak itu hanya gangguan kecil biasanya. Karena anak-anak tidak punya memori. Anak-anak tidak punya dendam. Anak-anak tidak punya hasad. Tidak punya dengki. Jadi syaitan tidak bisa bersemayam lama. Kecuali hanya ingin mengganggu orang tuanya saja. Jadi orang tua itu juga harus berilmu menghadapi
model anak-anak yang keserupan begini. Nah, ini akibat daripada bermain di waktu maghrib. Tapi umur anak-anak yang mumayyiz, kalau kita suruh dia ke masjid, kita suruh dia ke menasa, atau dia ke tempat pengajian, itu tidak mengapa. Karena niat dia untuk melakukan ibadah menjadi penghalang bagi syaitan. Tapi kalau anak-anak di umur bawah umur mumayyiz kan tidak ada ibadahnya. Main, sekolah maghrib main. Nah, itu kena. Tapi kalau yang mumayyiz nak cepat, sudah siap-siap ke menasah. Ini menjelang maghrib, lalu dia pergi sendiri dari rumah ke menasah. Atau kita suruh ke tempat pengajian, cepat pergi solat di sana. Itu tidak mengapa, karena niat dia melakukan ibadah, itu bahagian daripada penahan gerakan syaitan. Nah, jadi di dalam rumah, menjelang maghrib, segera tahan anak-anak, jangan biarkan anak-anak untuk melakukan kegiatan di luar rumah. Berikutnya, adab berikutnya dalam rumah. Nah, ini seperti pertanyaan yang terakhir ya, yang sebelum terjadi halangan, yaitu janganlah seseorang memelihara sesuatu yang diharamkan oleh Allah dalam rumahnya. Apa dia? Anjing, patung, dan lukisan. Dan ini bukan satu hadis yang bicara ini, tapi beberapa hadis sekaligus dan semuanya sahih. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la tadkhulul malaikatu baitan. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah fihi kalbun, kalau di dalam itu ada anjing, yang pertama ada anjing. Wala surah, dan juga ada patung. Dalam hadis yang lain disebutkan rasmon, ada lukisan. Jadi yang pertama ini yang harus dijaga adalah jangan buat rumah kita tidak dikunjungi oleh malaikat. Jadi maksud tidak dikunjungi memang betul-betul malaikat tidak mau masuk. Kalau malaikat sudah tidak mau masuk ke dalam rumah, maka rumah itu diisi oleh syaitan. Karena di mana ada malaikat, maka syaitan tidak akan berada di situ. Salah satu yang dijauhi oleh malaikat, rumah yang ada anjing. Terutama anjing yang dipelihara. Yang tidak dipelihara saja, kalau kita tahu tapi kita tidak mengusirnya, itu pun termasuk. Dan ini berdasarkan hadis Nabi, Rasulullah SAW pada suatu hari berjanji dengan Jibril AS. Jadi Rasulullah nunggu dalam rumah. Tapi sudah datang waktu, Jibril belum nampak. Jibril belum nampak. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, aku tidak tahu kenapa Jibril melanggar janji." Lalu dia lemparkan tongkatnya karena merasa marah. Dan tiba-tiba keluar anak anjing dari kamar Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya ke Aisyah, "Ya Aisyah, dari mana anak anjing ini?" Kata Aisyah, "Tidak tahu ya Rasulullah. Mungkin dia masuk sendiri." Lalu kata Rasulullah, usir. Begitu diusir, tiba-tiba Jibril muncul. Rasulullah tanya, "Wahai Jibril, kenapa engkau melanggar janjimu?" Apa jawab Jibril? "Aku sudah berada di luar rumahmu ya Rasulullah, tapi aku tidak bisa masuk ke dalam rumahmu karena ada anak anjing tadi dalam rumahmu." Nah, jadi ini saja yang tidak disengaja bisa menyebabkan malaikat tidak masuk. Baik, mungkin ada pengumuman sedikit, silakan. Baik, terima kasih banyak. Berikutnya, Bapak Ibu melaka Allah, selain daripada anjing yang harus dijaga, mungkin kita tidak pelihara anjing. Kalau kita mungkin anjing tidak pelihara, karena orang Aceh tidak terbiasa dan tahu hukum memelihara anjing. Karena pelihara anjing itu bisa menyebabkan berkurangnya pahala setiap hari 2 kirat, kata Rasulullah. Mani'atana qalban, barang siapa memelihara anjing, illa qalba saydin aw mashiyah, kecuali anjing pemburu dan anjing penjaga kebun. Cuma 2 anjing yang boleh dipelihara. Anjing pemburu mencari rezeki dan anjing penjaga binatang ternak. Jadi kalau kita banyak kambing, enggak sanggup jaga,
lalu kita minta bantuan anjing. Karena anjing enggak perlu sewa. Enggak perlu kasih gaji. Tidak perlu kita naikkan sertifikasi, tidak di atas THR. Maka mengat dan mabuk dengan saya kadang-kadang. Kita suruh jaga kambing-kambing kita, kita ambil anjing. Boleh. Dua itu saja yang dibolehkan. Anjing pemburu dan anjing untuk menjaga binatang ternak. Selain daripada itu, kata Rasulullah, siapa yang pelihara anjing, yungqasu kulla yaumin qiratain. Maka Allah kurangi pahalanya setiap hari dua qirat. Allah kurangi pahalanya setiap hari dua qirat. Kita subuh besar pahala, dua rakaat sebelum salat subuh, Masya Allah besar sekali pahalanya. Lalu sambung salat subuh, lalu berzikir, lalu bersedekah, tunggu salat duhur, lalu macam-macam kita lakukan, cari nafkah, penuh pahala sebagai seorang Islam. Tapi karena pelihara anjing, setiap hari dikurangi dua qirat. Ukuran satu qirat adalah ukuran satu gunung Uhud. Berarti setiap hari pahala kita dikurangi Allah dua gunung Uhud kalau pelihara anjing. Oh, anjingnya untuk jaga rumah. Tidak ada dalil yang membolehkan untuk jaga rumah. Jadi tidak boleh juga pelihara anjing untuk jaga rumah. Nah, jadi Bapak Ibu melaka Allah, hati-hati di rumah memelihara anjing. Ini hari ini orang-orang Eropa mencoba menggantikan kucing. Jadi posisi kucing dicoba digantikan dengan anjing. Padahal dalam Islam, pelihara kucing itu adalah bahagian daripada pekerjaan sahabat. Nabi pun punya peliharaan kucing. Apalagi Abu Hurairah, itu rajanya. Kemana dia pergi, kucing ikut karena kasih sayangnya kepada kucing. Makanya keluar hadis bahwa su'run kucing, su'run bekasan jilatan kucing. Kalau kucing menjilat di air, maka tidak bernajis. Tidak bernajis. Su'run kucing tidak bernajis. Dia jilat, maka air itu masih boleh digunakan untuk berwudu. Bahkan kalau seandainya kita ada jaminan tidak terganggu kesehatan, masih boleh digunakan untuk minum. Tidak mengapa. Oh, anjing, kucing menjilat ikan yang sudah kita beli, enggak sempat diambil karena tiba-tiba kita nampak. Dia langsung lari, tapi sudah dijilat duluan ikan, ayam, tetap boleh dimakan. Su'run kucing tidak bernajis. Jadi bukan tai kucing yang tidak bernajis. Karena ada fatwa, itu ada fatwa dari salah seorang yang mungkin beliau salah faham atau lupa, berfatwa tai kucing tidak bernajis. Tai kucing tetap bernajis. Yang tidak bernajis su'run, bekasan jilatan kucing. Jadi jangan salah-salah kasih fatwa, bahaya Pak. Kalau tai kucing tidak bernajis, ini Masya Allah, karena di antara semua tai yang paling maksimal kekuatan baunya tai kucing. Hai, dah cuba kan. Kalau ek-ek lain sanggup, ek manuk biasalah. Ek-ek sangat, ek kita sendiri itu memang hari-hari kita bersamanya. Tapi tai kucing itu kekuatannya luar biasa itu Pak. Itu walimah bisa hancur gara-gara tai kucing. Jadi jangan salah-salah berfatwa. Nah, jadi orang Eropah hari ini mencoba untuk menggantikan posisi kucing dalam Islam menjadi anjing. Maka diajarkanlah pelihara anjing, hidup tidur bersama anjing, main-main bersama anjing. Padahal dilarang pelihara anjing. Tapi jangan salah faham, anjing dilarang pelihara karena kita taat ke Allah, bukan karena anjingnya binatang buruk. Karena semua binatang ciptaan Allah. Jadi jangan mengira anjing itu binatang terburuk, tidak. Itu ciptaan Allah. Cuma Allah menguji kita dengan cara taat, tidak. Kalau Allah bilang jangan pelihara anjing, kita taat, tidak. Yang Allah lihat ketaatan kita. Sama seperti posisi babi. Itu anjing dan babi 11-12. Bukan bermakna babi itu binatang terburuk. Tapi Allah menguji kita untuk tidak menyentuh babi, tidak memakan yang diharamkan Allah. Jadi yang Allah lihat apa? Ketaatan kita. Jadi orang hari ini Pak, salah faham, benci sekali kepada anjing dan babi. Asal ketemu anjing apa dia bilang? Anjing kau. Begitu dia. Kalau ketemu babi, itu dia marah sekali. Sampai dikejarnya babi, late boy, kemudian dia bilang boy kah. Nah, jadi ini kebencian yang tidak mendasar. Itu makhluk Allah. Nah, baik. Kita selesaikan ini sedikit lagi. Baru kita bertanya jawab. Mungkin kita tidak pelihara anjing, tapi hati-hati, kita banyak memelihara dua perkara lagi, yaitu patung dan lukisan. Ini sangat dilarang dalam rumah.
Ada dua syarat yang disebutkan oleh ulama kapan malaikat tidak mau masuk terhadap patung dan lukisan. Yang pertama, syaratnya berbentuk makhluk hidup. Yang disebut dengan makhluk hidup adalah manusia dan hewan. Tumbuhan itu hidup di sisi Allah, tapi tidak kita anggap hidup di sisi kita. Makanya gambar pemandangan yang cuma pohon-pohonan atau bunga-bunga, atau orang-orang hari ini mulai dipelihara bunga dalam pot, itu sangat fenomenal kan sekarang Pak, pot dan bunga. Sampai ada bunga daunnya bolong-bolong, dikasih nama janda bolong. Betul ya Pak? Masya Allah, laku sekali janda bolong itu Pak. Itu sibuk semua orang dengan bunga-bunga itu. Nah, bunga itu hidup. Kalau kita belajar biologi, dia hidup. Artinya dia berkembang. Dia perlu matahari. Dia mengeluarkan karbon oksigen. Dia hirup karbon dioksida dan macam-macam. Itu hidup. Tapi tidak hidup dalam pandangan kita. Artinya kalau dia kita lupa siram, dia tidak menyebabkan dosa. Sederhana pertanyaannya. Nadesha menyohana ada tiram bungong, Pak. Kita tidak siram bunga, mati bunganya. Berdosakah kita? Karena dia tidak dianggap makhluk hidup, maka tidak menyebabkan dosa. Tapi pelihara binatang, tidak kasih makan, tidak kasih minum. Bapak pelihara burung, lalu naik haji. Berharap haji mabrur. Pergi bapak, di belakang burung sudah mati. Tidak ada yang kasih makan. Seorang perempuan memelihara kucing, lalu mengurungnya dan tidak memberi makan. Dilaporkan ke Rasulullah, kucing itu mati. Apa kata Rasulullah? Hiya finnar. Perempuan itu di dalam neraka. Gara-gara pelihara kucing, tidak kasih makan. Maka hati-hati yang punya akuarium. Hati-hati yang punya kandang burung. Pelihara boleh, tapi syaratnya kasih makan. Sebagusnya tidak pelihara. Karena kita pun dikurung dalam sangkar emas pun tidak sanggup. Jadi, Bapak Ibu menakar Allah, syarat pertama berbentuk makhluk hidup. Patung, lukisan. Itu syarat pertama. Nah, ukuran makhluk hidup yang kira-kira bisa diisi nyawa. Secara normal, kalau diisi nyawa, bisa hidup. Makanya, para ulama menyebutkan, sebahagian besar ulama menyebutkan, kalau tangan saja, kita punya lukisan di rumah, tapi tangan saja, atau leher ke atas saja, kepala saja, maka ini masih dibolehkan, karena tidak mungkin hidup secara normal kalau diisi nyawa. Atau gambar kaki saja. Kan bodoh sekali orang beli lukisan kaki saja. Kok bengang ya urungnya. Nah, ini tidak dianggap makhluk hidup. Tapi kalau binatangnya sudah berbentuk burung, berbentuk manusia, berada di tengah sawah, sedang mencangkul sawah, lalu kita tempel di ruang tamu, berhati-hatilah sudah masuk syarat pertama. Syarat kedua, dimuliakan. Jadi, syarat pertama dapat, syarat kedua dimuliakan. Arti dimuliakan, dipajang, dihormati. Ditaruh di ruang tamu, kemudian dibersihkan. Ini semua, dua syarat ini berkumpul, maka malaikat tidak mau masuk. Kalau dua syarat ini berkumpul, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah itu. Maka rugilah yang punya rumah. Karena malaikat rahmah tidak akan pernah masuk ke dalam rumah kita. Gara-gara ada lukisan dan patung. Patung walaupun kecil. Ada orang beli patung Pak dulu, itu ada patung keluarga besar angsa dari kaca, dipegang dari kaca yang buat dari kristal Pak. Itu mulai dari bapa angsa, mama angsa, pak awa, miwa di situ, makcik segala macam berkumpul semuanya, anak-anaknya lengkap itu satu paket Pak. Ditaruh di ruang tamu sebagai penghias, sempurna bentuknya seperti angsa, maka malaikat langsung tidak akan menyentuh rumah itu. Makanya keadaan di rumah bagaimana? Keadaan syaitan. Suami marah-marah, suami bingkeng, isteri mepep-pep, anak-anak main game selalu, beli chip, semuanya main game judi sekarang. Di dalam rumah, bapak enggak biarkan, yang anak juga tidak tegur bapak, bapak tidak tegur anak. Cik sama-sama kapung. Dan. Kenapa suasana itu begitu meriahnya? Karena syaitan menguasai rumah. Kenapa syaitan berhasil menguasai rumah? Malaikat tidak ada dalam rumah itu. Jadi, ada satu kalimat dari para ulama, yang ada malaikat, malaikat hafadah, malaikat qarin yang mendampingi mencatat amal baik dan amal buruk kita itu selalu ada. Tapi malaikat pemberi kebaikan tidak mahu masuk ke dalam rumah yang ada patung dan lukisan. Pertanyaan minggu yang lalu, saya sempurnakan. Pertanyaannya masalah boneka. Boneka juga sama, kalau berbentuk makhluk hidup, lalu kita muliakan,
maka malaikat tidak mau masuk. Tapi kalau bonekanya, walaupun bentuk makhluk hidup, tapi tidak kita muliakan, tidak kita pajang, kita tendang-tendang, disepak-sepak sama anak kita, robek-robek perutnya, Pak. Itu semua dibolehkan. Bapak beli boneka, sesuatu bentuk makhluk hidup, tapi untuk anak-anak main-main, diinjak-injak, dibolehkan. Masih dibolehkan. Nah, ini yang harus kita jaga di dalam rumah kita.